pagi pemirsa suara.com dan mata-mata.com. Saat ini saya Rena Pangisi sedang berada di depan Gedung Trigrata, lokasi yang menjadi tempat pernikahan Feby Rastanti dan Drajat Jumantara. Sayangnya kami awak media hanya berada di luar gedung dan tidak bisa meliput acara pernikahan karena sifatnya yang private. Tapi mari kita coba untuk masuk ke dalam, apakah bisa kami mengambil gambar di area dalam, karena yang terlihat memang di luar ini tampak sepi ya. Pak, selamat pagi Pak, mohon izin Pak, ini tempat nikahannya Feby Rastanti ya Pak? Bukan Pak, tapi ada acara Feby Rastanti nikah kan sama Ajat ya Pak ya? Kenapa Bu? Ada pernikahan Feby Rastanti, artis itu yang nikah sama Ajat Jumantara, Drajat Jumantara. Kita teman-teman media bisa masuk nggak Pak? Kenapa nggak dong? Mohon izin Pak, bisa liput ke dalam Pak? Ntar bilang ke salesnya dulu Ibu. Bilang ke salesnya dulu? Ya, ada yang ke dalam. Oh gitu, tapi belum ada pernikahan Feby Rastanti sama Drajat Jumantara ya Pak di sini ya Pak ya? Kenapa? Ada pernikahan Feby Rastanti sama Drajat Jumantara hari ini. Iya. Iya betul, ada ya. Maksudnya kan kita teman-teman media bisa diperbolehin nggak masuk ke dalam buat meliput acara gitu Pak? Yang penting kita mah ada izin aja ya. Ada izin ya, aja. Oh gitu. Berarti kalau sama belum ada ya izin dari dalam, berarti belum bisa seperti betul itu ya. Betul. Siap, Bapak. Terima kasih banyak sama ya, Pak. Sama. Ya itulah, karena memang belum ada izin dari pihak terkait, maka memang awak media tidak diperbolehkan untuk masuk dan meliput acara di dalam.